Halo teman-teman, teman-teman tahu nggak tentang EDM ya? EDM itu Electro Dance Music. Nah, kita nggak belajar EDM-nya. Jadi kali ini gue akan bahas tentang Rhythm Disco, yang dimana kita banyak ya, baik itu di lagu-lagu yang buat teman-teman buat reguleran ataupun yang teman-teman yang pelayanan, itu banyak banget. Nah, kita akan bahas, kita akan kupas beberapa baseline dari disco. Ya, jadi disco itu sebenarnya banyak ya. Kayak kita seperti lagu Izinkan Aku Pergi, itu lagunya Reza. Gue lupa judulnya, gue sempat cover juga walaupun acak-acakan, iseng. Nah, itu boleh dikategorikan disco juga. Kalau kita mainin dengan rhythm disco masuk. Banyak lah ya, lagu-lagu EDM juga kalau kita bikin drumnya disco itu oke, masuk. Lagu-lagu rohani juga banyak. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa bikin bassline dari bass diketemuin dengan rhythm disco ya. Rhythm disco itu sebenarnya gampang. Kicknya itu selalu jatuh di seperempat, di down-nya. 1, 2, 3, 4, dum, 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 dum. Kita akan belajar juga namanya up, ini down. Up, down, up, down, up, down, up, down, up, dum, 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 dum. Itu down ya. Rhythm disco seperti ini. Down, 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 down. Nah, di situ ada dab 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 dab. Itu enggak usah diikutin lah. Kita ambil patokannya yang di seperempat semua. Dab 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 dab. Oke. Kita akan coba dengan not seperempat. Saya contohnya di D ya. Teman-teman juga boleh bisa play along ngikutin. Tapi saya dalam disco itu cenderung untuk enggak di sustain, enggak di gini. Beda ya feel-nya ya. Saya enggak sustain dulu. Ini kalau saya, tapi kalau maksudnya ini kalau di sustain ya, kalau saya pakainya di ini, jadi nggak di sustain, dibikin nggak staccato juga, cuman mati dia, notnya nggak full. Ini di down semua ya. Gampang ya, itu pertama. Nggak perlu malu ntar sangkut dibilang wah kalau kayak gitu kan baseline-nya cupu amat, cemen. Nggak, kita bass kita harus mikirin kalau kita bikin macem-macem enak nggak. Tapi di sini gue akan kasih tahu beberapa baseline. Yang kedua, bassline-nya saya rock. Kalau tadi kan mati-mati ya. Kalau ini rock. Ada yang juga bilang disco rock. Ya, jadi seperti itu. Rock terus, jalan terus. Lagunya apa boleh, mau aku seorang kapiten kayak di discoin tetap aja asik gitu.
Nah, jangan lupa untuk biar dapetin groove-nya, teman-teman coba deh. Beda ya kalau kalau saya main, misalnya. Tapi kalau saya lebih nikmatin, kalau kayak vokalis tuh menghayati gitu loh. Kita ngerasain groove-nya, kita berusaha dapetin. Kita enjoy. Ini bukannya dipaksa-paksa goyang ya, tapi emang menikmati. Nah, kayak gitu. Di saat kita nikmatin, kita masuk ke dalam musiknya, groove itu timbul. Gitu. Salah satu faktor dari groove. Oke, balik tadi. Tadi udah baseline yang kedua ya. Jadi ada, saya pakai rock. Say what? Rhythm rock, bukannya saya pakai rock. Gitu. Ya. Ya. Tadi kan ada dua. Sekarang yang ketiga saya pakai oktav. Jadi do sama do. Kita cobain ya. Dilatih jari manisnya juga, saya pakai clinking ya, manis ya. Tapi biar nggak capek saya pakai clinking. Kalau manis lebih stretching. Nah, itu ya kita main ya. Oktav. Jadi itu baseline yang ketiga. Sekarang baseline yang keempat. Kita cobain baseline yang keempat itu di up. Jadi misalnya ritmenya seperti gini. Kalau yang pertama ya, ya baseline pertama. Dam 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 dam. Ini kebalikannya di up. Tadi yang pertama dam 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 dam. Ini kita dam 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 dam. Kayak gitu. Cobain ya. Kayak gitu. Jadi di up-nya. Jadi kita nggak barengan kick-kick duk, kita baru belakangnya. Gitu ya. Selanjutnya saya mainin ghost note duluan. Jadi di down ghost note. Tap. Baru di up-nya bunyi dam. Tap dam, tap dam, tap dam, tap dam. Bentar, ini ada tapeknya kelihatan nih, nggak enak banget. Ya, kayak gini ya. Ghost note dulu, baru note. Cobain bareng ritam. Thank you.
tadi itu semua kita bisa pakein kalau nanti misalnya ya di lagu itu intronya gimana, verse-nya atau bait-nya itu gimana, pre-chorus-nya gimana, nanti chorus atau refrain-nya itu gimana. Kita bisa beda-bedain, jadi nggak kita dari awal nggak enak greget-gregetnya gitu, nggak ada bedanya, biasain bedain gitu ya. Jadi misal mungkin nanti pas di ref misalnya kayak gitu, atau nanti misalnya lagunya itu doang, saya contohin ya, lagu We Wish You Merry Christmas, coba ini lagu rohani memang, tapi teman-teman yang non-kristiani bisa pelajarin itunya ya, pelajarin ritmenya aja ya. Saya contoh pakai lagu itu. Ya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nah, itu pakai yang pertama. Yang kedua, tadi rock ya. Oke. Okay. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nah, sekarang kita cobain pakai selanjutnya oktav. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selanjutnya kita cobain pakai yang up. We tunggu. We wish you a Merry Christmas. Sekarang yang pakai ghost note. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oke. Nah, ada lagi yang sering dimainin, itu kayak gini nih. Saya nggak tulisin notnya, jadi teman-teman biasa belajar dengerin, ngafalin. Oh gini nih, tam 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 tam, diinget langsung, diinget, diulang-ulang diinget. Nah nanti jadi hafal. Tam 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 tam. Kita cobain pakai ritme. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ah, seperti itu. Tam 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 tam. Ah, kayak gitu bisa di improv-improv ya. Nanti juga misalnya mau pakai slap boleh. Contoh aja nanti kan, and happy biasanya orang suka bikin aransemen sendiri di situ.
Nah, semoga teman-teman ini berguna ya. Jadi teman-teman bisa ngerti, wah, disco ternyata bisa seperti ini ya. Banyak ya. Yang saya nggak lakukan cuman groove-nya kurang di dalam disco. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada lebih enak daripada banyak sustain. Oke, sampai ketemu teman-teman di video berikutnya. Bye.